Federation International the Football Association atau FIFA atau induk organisasi sepak bola internasional menyediakan uang total senilai 440 juta US dollar untuk hadiah Piala Dunia 2022 Qatar. Hadiah tidak hanya diberikan kepada tim juara Piala Dunia. Tim yang lolos dan menjadi peserta ajang kejuaraan sepak bola terbesar sejagat juga mendapat jatah hadiah. Tentu saja besaran hadiah untuk tim juara dan tim peserta berbeda. Melansir Sporting News, FIFA telah menyiapkan hadiah uang senilai 42 juta US dollar atau setara 653 miliar rupiah untuk tim yang menyabet juara pertama Piala Dunia 2022. Sedangkan tim peraih runner-up atau juara dua dikantongi hadiah uang sebesar 30 juta US dollar atau setara 466 miliar rupiah. Juara ketiga dihadiahi uang senilai 20 juta US dollar setara 420 miliar rupiah dan juara keempat mendapatkan hadiah 25 juta US dollar setara 388 miliar rupiah. Tim yang finish di babak 16 besar dihadiahi 13 juta US dollar setara 202 miliar rupiah dan tim yang finish di perempat final akan mendapatkan hadiah 17 juta US dollar atau setara 264 miliar rupiah. FIFA juga mengalokasikan hadiah untuk setiap tim peserta yang berlaga di babak penyisihan grup sebesar 9 juta US dollar atau setara 140 miliar rupiah. Sejak tahun 2002, FIFA memberikan hadiah juara Piala Dunia lebih besar, minimal lebih dari 10 juta US dollar. Untuk Piala Dunia 2022 Qatar, FIFA mengalokasikan hadiah untuk tim juara lebih besar, 4 juta US dollar dibanding Piala Dunia 2018 Rusia. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di bangkapos.com dan posbit.co.